Ini satu lagi. Ketinggalan juga ada. Buat paciri. Dulu Naim, han tahu tak? Ni watak baru Naim. Cikgu dia macam Datuk Sri Vida. Lepas tu, bila aku tengok dulu rancangan orang putih kan, masa bila dia pun buat renovation, kepada bubuh plastik ni ada zip supaya supaya tak masuk debu semua. Kan kontraktor sini main letak plastik je. So tercapailah impian aku hari ni. Divider plastik ada zip. Ni second phase punya pembalutan. Dulu chandelier ni aku nampak besar pada hang lah ni. Apa lagi ya? Alia? Orang putih? Orang besar? Orang muda? Okey. Tak tahu apa lagi. Tak minta lah, Raja Adi. Depan Bistari? Ada. Okey lah. Okey tu. Dah kalau mak, tak malu mak. Tangan aku. Nanti lagi. Kuning. Kita ambil ayam sikit lah. Kita try mana sedap. Ayam ke? Ikan ke? Kita ketemu ikan dalam yang tertutup. Eh, bawang sap. Boya ni tukar sari resepi pun bengong. Dia boleh tanya aku. Aku cakap dia satu cam-cam, setengah cam-cam markas serbuk kurma. Dia boleh tanya kurma apa? Kurma apa? Kurma ulat sawah? Kurma ayam daging. Mana ada kurma apa lagi? Satu cam-cam makan tepung jagung. Dua. Jadi tiga. Dua satu ke? Tiga cam-cam makan sos labu. Ya. Nanti aku tulis sayur lain pula. Labu labi betul yang ni. Macam ni lah kalau kita ambil sekretari tua kerja. Sos labu. Okey. Ah, baru kalanya. Betul. Dah siap dah. Memang tak ada cara untuk. Oh, mana? Oh, mana? Masukkan cabai bodoh tu. Bawang dah lah cepat. Amal cepat. Okay, ini siap. Pilihan resepi pertama. Dalam ni orang bagi, jadi kita pakai lah. Tak nak pakai gitu ni. Lepas tu kita masuk lah kotak. Okay, resipi kedua. Puri ayam. Puri tu wangi. Okay, resipi kedua. Kita kena goreng benda ni dua kali. Minyak tak hangat. Dia kena goreng ayam. Api kena derah dulu. Potong kita berseluh. Kita celup pula dalam batter ni. Kita goreng lagi sekali. Kita macam kat Edaf lah. Okey tak? Kita pasangan nombor 2 ni. Mana? Tapi ni kalau kena kuah gulai ikan bawai, kuah hayat daging melalak, daging masak hitam, apa lagi? Gulai Rafi. Tapi kuasa resipi ni kita buat dengan tenggiri lagi sedap daripada ayam. Sebab dia masuk lagi rempah.
hangatnya. Dia kena gigit dengan cabai, dengan kan hidung karapule, dengan bawang. Ni dia nampak berpalut tu kan? Lama. Oh ya ni kalau kena dengan daging macam hitam dia puah muka. Macam bawai sikit. Allahu. Jadi verdiknya hak mula lagi sedap daripada hak kedua. Hak kedua tu renyah. Dia punya proses dia.